Halo bro, East Project Indonesia kali ini akan sharing video mengatasi panel surya yang tidak mau charging ke baterai ya, meskipun ada tegangan maupun arus saat diukur pada output panel surya, namun saat dihubungkan ke SSC dia tidak ada simbol charging. Nah, problem ini saya alami ya. Waktu itu saya ukur tegangan, saya kira SSC-nya, saya ganti SSC namun tetap sama. Terus waktu itu juga baterainya sering drop, saya pikir baterainya saya ganti tetap sama saja. Nah, saya coba ukur tegangan dan arus, ternyata semuanya ada ya. Di sini saya lihat untuk pin positif dan negatifnya. Saya gunakan panel surya dengan maksimum power 10 watt dengan tegangan maksimum voltnya adalah 17,2 volt. Nah, di sini saya hubungkan ke SSC dan berhasil menampilkan charging ke baterai. Nah, problemnya adalah kabelnya. Meskipun saya gunakan isolasi yang kecil dan tembaganya yang cukup lumayan besar dengan kabel serabut, tidak mau mengaitkan arus ya ke SSC. Nah, saya ganti pakai kabel AC ini ya, lumayan isolasinya cukup besar. Nah, berhasil mencharging baterai. Nah, jadi dari case saya yaitu problemnya di kabelnya yang terlalu kecil isolasinya. Nah, ini coba saya hadapkan tidak ke matahari. Nah, tidak ada simbol charging. Saat saya arahkan ke matahari, keluar simbol charging ke baterai. Terima kasih, jangan lupa subscribe.